Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Baikuni dan saya ini saat ini berada di Bogor didampingi oleh Mr. Muhammad Gosip. Terima kasih sudah hadir di Indonesia dan kami tadi sudah membuat banyak percakapan dengan beliau dan intinya insyaallah saya Rahmat Baikuni menguatkan bahwa apa yang Allah berikan pada beliau dalam bentuk mimpi-mimpi itu merupakan satu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya tidak menolak apapun dari mimpi beliau dan saya katakan bahwa itu adalah berkah dari Allah untuk beliau. Ini merupakan isyarat dari Allah akan menjadikan beliau sebagai bagian dari perjuangan Imam Mahdi. Dan saya sampaikan bahwa kami sebagai yang hadir pada saat ini menerima pernyataan beliau sendiri bahwa beliau tidak pernah mengklaim beliau Imam Mahdi. Tolong jauhkan dari klaim itu dan ini akan membuat fitnah di antara kita. Dan insya Allah apa yang beliau sampaikan dan kunjungan beliau ini merupakan satu isyarat bahwa beliau dan kita adalah saudara yang akan sama-sama memperjuangkan Islam demi membuka jalan bagi kebangkitan Islam dan hadirnya Imam Mahdi yang sesungguhnya. Saya Rahmat Baikuni dan Mr. Muhammad Qasim dari Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.